Sambal ayam bakar. Pakai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bro. Baik lagi sama gua Ardi Adaza. Suka ya jalan, suka makan. Jadi gue malam ini mau keluar, intinya sih gue mau makan malam. Jadi gue kenapa makan malam, dan karena emang situasinya kalau pagi, siang, sore itu keadaan emang rame ya gitu. Cuman harus waspada dulu. Sekarang jam 9 malam, gue baru pertama kali mau keluar hari ini. Gue mau beli ayam fried chicken yang segundul gitu. Segundul, ayam bakakak lagi gitu ya. Ayam bakakak tapi dibikin fried chicken. Nah ini gue pesan dari Chicken Ipo. Kita lihat aja nanti asongnya. Cabut, cuy. Oke, bro. Ini udah nyampe. Aduh. Nyata nih promonya. Ayam segini 35.000. Murah, coy. Langsung aja kita. Mana, Bos? Mana nih ayamnya? Kelas deh. Nih, ini nih ayamnya. Beh, gede ya. Berapa nih harganya? 35.000. Nah, di Po doang yang ada. Gua malam-malam beli ayam kayak bekakak lagi. Apa sih namanya ini? Ayam crispy. Enggak kan gede, coy? Ayam crispy sebutnya. Jadi gua baru pertama malam-malam beli ngelurusuh dobrak-abrik ku aing di dieu. Mumpung malam-malam anget-anget makan ayam goreng, coy. Anjir, mantep enggak deh. Belinya gitu, enggak pagi, siang, sore. Ternyata kalau siang sore itu rame banget. Di sini gua enggak mau karena ada wabah ya. Corona. Biasanya kita kalau pas ketemu di sini selama enggak sama sekali kita. Jauh-jauh dari virus. Oke, kita lihat ini mau dibungkus. Tuh, ayam Bangkok. Mantap, coy. Tuh, ini ayamnya gede banget, coy. Mantap. Malam-malam. Dadakan. Oke, mantap. Akhirnya sudah sampai juga di rumah. Mau buka langsung ya. Soalnya ini masih hangat-hangat ya banget. Langsung makan, coy. Ayo. Wow, udah wangi banget, coy. Ayamnya, coy, ini kayaknya beda banget nih ayamnya. Gak kayak biasanya. Buh, ini ayam ini. Coba. Buh, udah wangi banget sih ayamnya. Mantep nih ayam ini. Beda. Dalamnya udah ada ayam. Sambal di sini ada dua sebenarnya. Cuman gue minta lagi ke sananya di tiga. Ada sambal ayam bakar, sambal geprek. Pengen tahu rasanya, katanya dia cabenya agak banyak, lumayan nih, katanya pedas banget dia. Sausnya banyak banget, dikasih banyak, katanya alhamdulillah dikasih banyak. Ada ketimun juga, gue langsung di piring aja. Langsung ke piring. Buh, gede banget, coy, ayamnya. Kita makan. Sebelum kita makan, kita baca dulu. Amin. Oke, makan. Sayapnya dulu, coy. Sayapnya yang paling enak nih. Nah. Sayapnya. Oke, kaki kita pertama. Sikat, bro. Ayam bakar dulu. Sambal ayam bakar. Mati aja. Mantep. Rekomendasi dari kalian, kalau pesan WA dulu. Harus kasih tahu dulu. Soalnya ya prosesnya agak lama, mungkin agak sekitar setengah jam ya. Harus pesan dulu ke tempatnya, baru kalian bisa diambil lagi gitu. Ini ayam Ipo ya, jadi lo pesan ayam Ipo terdekat, lo bisa lihat tuh, cek tuh apakah ada apa enggak ayam kayak gini. Namanya ini ayam crispy Bangkok. Oke, siap, bro. Ini gua nyobain dulu ya, sambal ayam geprek. Mantap, bro. Mantap. Ini sekarang gua ngambil pahanya.
tuh pahanya. Tinggal cabut aja coy. Ini kalau makan untuk 8 orang mantap banget. Aduh, ini pahanya nggak kehabis anjir. Sambal ini saus biasa. Harus hati-hati nih ngambilnya. Nah, harus gini nih. Nggak keambil. Kopdok. Sambal yang kepreknya mantap banget nih. Pedes, coy. Kita buka ya. Dibuka aja. Ngambilnya agak susah nih, man. Wah, wow. Buh, oke, okay. Oh ini bagian pahanya, pahanya, oke, okay, sikat bro, paling enak sambal ayam geprek nih, coba kita, nyobain lagi, mantep. Oke. Apalagi kita ambil ya bagian dada. Jadi ini matangnya tuh nggak di luar aja, di dalam juga udah matang. Tulang-tulang, ya, ayam gepreknya mantep nih, sambal ayam gepreknya mantep. Oke. Iya lagi. Gimana caranya nih?